boleh berantem, harusnya kita seneng-seneng bareng. Gila, acara apa sih yang kita datang ini? Ah, gimana kalau bukan di Weekend Craze? Get time, get craze! Tunggu. Kita bakal di dulu. Enggak, episode pertama. Nama saya Yeni Riana, si cantik nan anggur. Dan ada saya, Tony Jogan yang gemar. Baju kita tuh cocok banget deh. Merah, putih, biru. Gue tahu itu negara apaan. Apa sih? Negara apa? Bendera Indonesia. Indonesia tuh merah. Mereka dari gue jari juga tahu gue merah biru putih. Biru itu mati yang lainnya, maksud gue nanti mirip. Ya kali ya. Tunggu gue pakai sepatu dulu. Gue tahu kan bau banget. Ya setiap gitu gue agak puyeng. Nih, gue kasih tau dulu nih, merah, putih, biru itu kayak negara-negara, bendera negara-negara yang bukan Indonesia ya Allah. Itu tuh yang biasanya, itu negara Europe tuh yang pake, makanan tuh makanan pizza. Oh pizza ya? Indonesia makanannya pizza, ada pizza. Nanti kucing ya, ini bukan pizza. Wah biasa makan sih, dari pizza, pizza. Ketahuan kan, SD sampai SMA gue makannya makan pizza. Jadi pisang goreng. That's what I mean. Kari. Nah, kalau yang kayak gini tuh enak kan kita misi-misi ke kita sama yang kayaknya yang kayak gitu. Yang renyah-renyah. Lengket-lengket. Aduh, lengket-lengket. Oke. Ngomongin soal yang panas, kayak murid kali sudah tahu ke tempat yang seru. Kamu tahu? Cukup teman-teman, aku mau ikut konten super. Kalau kita teleport saja sampai ke lokasinya. Kalau bisa, ya. Gue sih nggak bisa. Bisa dong, ini super human. Kamu hitam gue. Kamu hitam banget. Jadi biar kita bisa sampai ke lokasinya, ikutin gaya gue ya. Oke, kayak gini teman-teman, ikutin ya. Siap. Gemas. Terus satuin tangannya ke tengah. Pakai mundur ya? Iya, pakai mundur. Pantatnya harus pas. Tangannya harus ini. Oke. Nanti bakal menghilang. Coba kita coba sekali lagi ya, teman-teman. Oke. Okay. Okay. Gue bisa doain ya, semoga ada yang terlalu nyerasi karena ini. Oke, kita coba ya. Siap. Satu, tangannya dua. Tangannya begini ya? Ya, gini. Satu, dua, tiga. Gemas. Gimana sih? Hebat tuh, Tony, lu. Dimana kita udah sampai di tempat yang tadi gue udah ngomongin, yaitu Pizza La Croazia. Ada pekatin ya? Ada pekatin ya? Aduh gue lapar nih, udah langsung aja. Boleh. Oh my gosh. Oh my gosh. Kita harus ganti nama deh. Okay. Gue Ariana. Gue Kim. Oh gue tau, Kim gak dari Sian kan? No. Siapa? Kim Jong Un. Yeah. Yeah. Pizza Bakar La Croazia yang berlokasi di Gading Serpong menawarkan weekend lovers untuk makan pizza sambil bersantai. Dengan konsep yang sederhana dan cozy, para pengunjung bisa menikmati pizza bakar sekaligus menyaksikan koki memasak di dapur. Wah, keren ya! Tidak hanya itu, pengunjung pun dibuat kagum dengan tungku yang berukuran besar di daerah dapur. Tak perlu menunggu lama, dengan menggunakan tungku tersebut, pizza siap disajikan dalam waktu 5 menit. Uniknya,
Pizza yang disajikan tidak menggunakan piring weekend lovers, tetapi menggunakan tampah dan daun pisang. Wih, serasa makan pizza di desa nih. Tapi weekend lovers nggak perlu khawatir, karena harga yang ditawarkan pun terjangkau. Mulai dari Rp44.000 sampai Rp77.000 untuk pizzanya. Nah, kalau untuk minuman segarnya, weekend lovers hanya perlu merogoh kocek dari Rp5.000 hingga Rp20.000 saja. Salah satu pizza yang dipesan adalah pizza La Croazia dengan topping jamur, beef salami, keju, saus tomat, black olives, dan olive oil. Pantes aja pizza ini menjadi salah satu best seller. Tapi, kalau kamu yang penggila keju, boleh nih cobain pizza yang satu ini, namanya Black Mozzarella. Seperti namanya, adonan pizza yang digunakan adalah berwarna hitam. Eits, tenang! Bahan yang digunakan bukanlah pewarna makanan, melainkan tinta cumi, sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk minuman yang kali ini dipesan adalah Virgin Frozen Mojito, Pineapple Mint Spritzer, dan La Croazia Smoothie. Aduh, dengar namanya aja udah bikin ngiler. Ada yang hijau-hijau, ada yang kuning, ada yang putih. Iya. Ini sekali. Nah, itu apa sih Adi? Ini tuh ada La Croazia Smoothies. Jadi tuh rasanya ada berbeda-bedanya gitu katanya sih. Langsung ini aja. Katakan boleh dulu. Kalau punya Tommy gimana nih? Ada pineapple apa gitu, pokoknya nanas-nanas yang seger banget. Seger, iya, ada daunnya, ada cherry-nya. Iya. Jadi punya aku nih ada kayak mint, daun mint, terus apa ya, hijau-hijau ya. Tapi penasaran langsung dicoba aja boleh ya. Selain minuman kan juga bisa makanan guys. Iya, sebenarnya ada pizza bakar mozzarella. Siapa sih bisa makan mozzarella guys? Ini ada mozzarella. Dan ini itu bukan gosong loh guys. Bukan. Tapi itu karena itu ada tinta cuminya. Oh, yang biasanya buat nulis ya. Nah itu tinta cumin ya. Oh iya ya. Oh iya beda. Saya lupa. Sampai nyangkut tuh. Jadi itu dari kita cumi, terus ada keju mozzarella juga. Aku bakal coba dari minumannya dulu. Iya, aku juga coba minumannya dulu ya. Duh, gue komentarin dulu dong. Oke, okay, oke. Udah minum. Makanya, makanannya enak banget. Aslinya pas, mozzarella-nya juga aku kayak enak banget ya di mulut, melting banget. Coba melting deh. Ya? Ini minuman gue juga sedap. Asem. Bener-bener, kayak gue coba dong. Boleh, makanya gue mau cobain. Tapi kalau di suap-suap gitu ya. Boleh, kalau di luar gitu. Sabar ya, udah minum. Pizzanya gurih-gurih gitu. Gurih-gurihnya ya. Ini cobain. Aduh, ini udah mulut kayaknya. Ayo cobain ya. Wow. Ini kalau masih panas tuh bakal. Ini cuma gue doang mau makan, lu pada mau makan. Ini mau cobain aja nih. Jadi yang ini pizza La Croazia ya. Katanya spesial juga dari sini. Kita bakal cobain langsung nih guys. Buat yang penasaran boleh ntar jalan sih ya. Kan baru masih kasih tau di video nanti ya. Ini saya coba dulu ya. Coba minumannya dulu deh. Selamat lagi ya. Ini lebih enak banget. Ini ada apa sih ya? Ada keju, jamur, mozzarella, beef. Udah deh. Ada gitu ya. Olive juga ya. Yang pake olive terus juga ada masih kayak daun oregano. Sumpah, saya juga mau cobain. Enak ya?
dong. Sama nyoba pizzanya, kita coba sarapnya juga dong. Boleh. Gue bagi-bagi ya. Ini tuh pizzanya enak ya, ini tuh garing-garing. Terus ada keju. Tapi aku lebih suka yang ini. Demam ya nih, kita harus cuci rambut, panas banget. Gimana dah? Aduh, ya udah deh. Gua ambil yang pakai. Kayaknya ini bakal beda kalau dipakainya sama seperti. Aduh. Aduh, ya ampun. Ya ampun. Aduh, Kak. Tangannya aja kan. Udah di-tisuin ya, Kak. Makasih, Bu. Iya. Ini bener kita makan jadi kerupuknya pada kupeng juga ya. Ke depan ya. Ini seger loh. Wow. Jadi dia juga belum pasti sibuk makan ya, ntar ya? Enak banget. Parah enak banget, blueberry-nya berasa. Bener-bener gak cuma asal kayak blueberry yang kita beli di jalan itu, enggak. Yang di blender-blender itu ya? Iya, yang bisa di just juice. Yang di saset ya? Yang di saset. Enak banget, sumpah. Boleh nginep sini gak sih? Lu, Bidi, mau nginep sini deh kayaknya. Ada bule. Rasa blueberry. Ya saya tahu, Pak. Kan saya udah bilang, Pak. Ini ada tadi ketiga. Gimana lu yang belum kayak kepalanya nih? Mungkin salahnya juga bisa dicobain ya. Katanya ownernya, katanya kan pakai ini, semprot-semprot pakai ini. Tapi bukan badan enggak perlu itu balsam mic. Ya udah deh kita coba deh ya. Namanya bikin craze, harus craze lah ya. Balsam mic itu kalau enggak salah tuh bisa bisa di ini sudah sih. Yang kerok-kerok itu enggak bisa. Bangsa. Ngapain gue goyang? Sama, biasa gue goyang mah. Butuh minyak juga. Masa kayak ringan-ringan ya? Iya. Yang gue oke, itu suka. Yang greasy-greasy. Ini apa ya? Nah. Cukup. Eh, punya pertanyaan. Enak banget lah hidup kita ya, punya pertanyaan. Apa ya, kenapa? Bulat, hitam, tengahnya bolong. Gue tau. Enak banget. Ini olive oil. Dek olive. Hidupnya kan enak banget dah. Kita tinggal makan, ikutin, masuk dikit, ya mau. Umurnya pada diet semuanya. Iya dong. Hidupnya enak banget, terberkati kita. Syukur alhamdulillah. Eh, gue mau makan dulu ya. Mungkin masih makan dulu ya. Yuk, ini makan dulu ya, gini ya. Belum enak dulu ya. Makan dulu ya. Ini baru kali lo lagi bisa makan, cuma makan di warteg, biasa aja. Nasi sama dua lauk, ini ada banyak. Ini tempat juga cozy ya. Ini yang tau sayur tuh rasa. Rasa sayur ini dulu nonton Tony ya? Enak. Ini gue mau minta yang semprot ya. Stop. Pada makan aja, kerja. Enak ya dari tadi. Abisin. Lalu cari petunjuk di sekitar benda empuk dan enak dipegang. Benda empuk enak dipegang. Empuk kak. Harga gini? Coba itu bener-bener deh ya. 2, 3. Habiskan satu pizza, lalu cari petunjuk di sekitar benda empuk dan enak dipegang. Wah, kira-kira apa ya misinya? Penasaran? Tetap stay tune di UAMN TV. Kita cuma cari misi satu orang satu aja nih. Tapi sini nih.
Cabai-cabai. Tadi ada gue. Eh cepetan, kita kan mau ngapain ini sih. Kan kita gak dipakai lagi, dia bisa dua. Gak pake lang. Oke, makanya cepetan aja, sekarang untuk masak. Susah juga ya, Bo? Susah banget sih, gila. Aduh. Ya Allah. Medina sama ya, Pide? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Please guys, oh my god. Aduh, saya. Aduh, punya petir yang jatuh jadinya. Sini udah, lu gak usah ikut deh, Yen. Kita pasti bisa. Bang. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4. Kayaknya bawa susunlah 10 bantal pizza di atas meja secara vertikal secepat mungkin. Ah! Nyok iya nih. Jatuhin. Ya Allah. Pitik ini cukup 5 gak sih? Gak sampai 10. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira mereka bisa nemuin minimarketnya nggak ya? Akhirnya sampai juga, tapi mereka masih inget nggak ya sama misinya?
Diana yang harus beli kecap manis, Yeni yang harus beli susu kental manis rasa coklat, dan juga Tony yang harus beli saus tiram. Wah, kayaknya si Diana nih yang bakal sampai duluan di pizza bakar. Mau diapain? Bini ini mau diapain? Aduh, mau rasa kangkung ya? Iya, saus tiram. Sorry guys. Udah pada beli semua? Udah ya? Iya. Sekarang kalian ambil satu slice pizza, terus tuangin itu di atas pizza sebanyak-banyaknya, terserah kalian, karena itu bisa jadi pizzanya bakal dikasih ke lawan kalian sendiri. Oke. Iya, dapat punya gue enak banget sih, dapat coklat loh, susu coklat. Aneh, walaupun bisa. Aduh, kalau itu cuma suka, kenyap aja jadi kenyap. Aduh, ngomong kau ini juga paling punya saya ya kayaknya ya. Aduh, semoga ini buat Tony dan... Iya, gak bisa dibuka. Bolak-balik ya guys ya. Oh gitu lu tuh mainnya. Ini dia lu masuk ke sana aja sih. Stop, udah bolak-balik. Eh stop, gue belum. Udah kalian. Udah. Kok relatif banget sih dia. Nih, bonus olive ya. Gue gak ada kata tadi kan capek banget. Tadaaa, ala chef Yeni. Tapi ini udah. Nih, kalau Pidinya kenapa suruh mereka balik badan ya? Oh, ternyata makanan yang dicampur sama bahan yang disuruh si ibu Pidi mau diacak nih. Tuh lihat tangan lo lama-lama kok jari kita gitu tuh sampai bersalam. Ya nggak ada yang genggam ya. Jadi banget nggak ada yang ngeluh. Pidi izin ntar dicampur cabai boleh kan ya? Boleh. Oke. Pidi udah pas karma. Lena seneng gue sumpahin ntar bikin siapa tuh? Biarin. Asik. Ini dimakan Pidi. Tapi makan. Tapi enak. Najeng. Tapi semua jir. Pidi saya belum mau jadi bodoh. Sumpah di antara semuanya paling paling punya gue dah. Gue udah manis jir. Ini najis gue enak banget. Jadi ini kan namanya pizza saus tiram. Pizza saus tiram. Saya melebar-lebar nih. Mainnya enggak bersih. Kan susah nih apa jalan. Enak sih sebenarnya, cuma kemarin. Sebenarnya enak. Tapi enak banget. Sebenarnya enggak enak, guys. Manis sih banget. Ya, pemirsa ini adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karma just exists. Iya. Itu tadi gue cuma satu bungkus doang. Iya, jir, gue berharap padahal ini punya lo, jir. Minum dong. Saya butuh cabai. Ini adalah Diana. Jalan dong. Untung gue dapet yang saus tiram sih, jadi kayak asin-asin masih match gitu. Cuma ya asin banget sebenarnya. Dan MSG banget sih, jadi sebenarnya gue takut IP gue turun sih di semester depan. Nama gue bilang kalau lagi makan gak boleh bicara. Masa makanan dia gue kalau gak dibicara nanti kita gak dikerjain
episode yang kedua kita nggak dipakai lagi, nggak dipakai. Bener-bener, kayak abis ini gue nggak dipakai lagi. Emang bener. Kalau tadi udah telat kan? Gue semain Bini marah aja. Aduh, banget. Bini kalau nggak jadi boleh mana? Dicip dong ya. Kita minum ya. Oh, ini nggak mau. Guys, ini permainannya ada waktu. Siapa yang paling cepet dia menang, yang kalah akan dapat hukuman atau punishment dari kita. Gue pasti bisa. Gue lebih sedikit. Oke, ya ini dapat punishment dari kita. Gue baru nyimpen loh. Ini baru dapet. Kita pulang, Ya, gila, baru suruh cuci piring.